Assalamualaikum, halo sahabatku. Di sini aku mau berbagi resep cara membuat kue tradisional, yaitu kue nagasari. Nah, ini terbuat dari pisang ya isiannya. Nah, jadi jika kalian punya pisang, yuk kita praktekin saja. Untuk bahannya, di sini aku sudah sediakan pisang dan pisangnya ini opsional, bisa pisang apa saja. Tepung beras sebanyak 250 gram, santan sebanyak 130 ml, garam setengah sendok teh, dan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Pertama-tama, kita kupas dulu pisangnya dan aku akan memotongnya kecil-kecil. Bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan juga nyalakan tanda loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kemudian siapkan wajan atau panci atau tempat yang untuk memasak dan masukkan semua bahan dari tepung beras dan gula putih, juga garam. Dan juga tambahkan santan, ini santannya santan kental. Dan kemudian tambahkan air sebanyak 500 ml. Kita campurkan semua. Setelah tercampur semua, kemudian nyalakan apinya ya. Lalu aduk hingga mengental. Nah, ini sudah mengental dan sudah lembut. Kemudian siapkan daun pisang dan ini sudah aku layukan sebelumnya di atas kompor. Lalu kemudian kita isi dengan adonan. Kemudian isi dengan pisang. Dan tutupi dengan adonannya lagi. Kemudian kita bungkus. Lalu sisi kanan dan sisi kirinya kita lipat. Nah, membentuk seperti pita seperti ini. Kemudian kelebihan daunnya kita gunting ya untuk merapihkan. Lalu kita lipat ke belakang. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi ikuti dan rapihkan lagi, kemudian dilipat lagi. Lalu kelebihannya digunting dan hasilnya ini seperti ini ya sahabatku. Lalu lakukan sisanya sampai selesai. Kemudian kukus selama 20-25 menit. Nah, ini sudah matang. Ini adalah kue nagasari, yaitu kue tradisional yang sampai saat ini masih diminati.
dan juga mudah sekali cara buatnya. Selamat mencoba, terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.